ada anak saya yang melipat kertas STNK motor ini di dompetnya. Oh, nama siapa? Muhammad Akbar. Gimana kalau Bang Ali? Ya. Kasih masih habis. Kegiatan pengamanan terhadap tahapan pelipatan surat suara ya. Jadi kami, tugas kami dari Perkemajannya adalah melakukan pengamanan di sekitar lokasi, sehingga lokasi yang telah ditetapkan oleh teman-teman KPU Majene ini bisa steril. Kami lakukan penggeledahan. Tadi sebelum kami melakukan penggeledahan, kami apelkan dulu para relawan yang terlibat dalam melakukan apa namanya pelipatan ini, memberikan arahan, kemudian kami cek verifikasi identitasnya. Jadi sebelum masuk ruangan kami geledah, kami periksa barang-barang bawaannya sehingga tidak ada barang bawaan yang bisa mengakibatkan rusaknya surat suara. Seperti itu tugas dari kami melakukan pelipatan, pengamanan pelipatan surat suara ini. Dan kami dengan KPU Majene, semoga ini bisa menjamin bahwa pelaksanaan pemilu di Kabupaten Majene ini bisa berlangsung sesuai dengan rencana, aman dan tertib. Dan apa namanya, kami tunjukkan profesionalitas seluruh lembaga atau aparat yang terkait, baik TNI Polri, KPU dan Bawaslu. Terasa itu. Berapa personil? Personil yang dilibatkan di sini untuk pengamanan selama 4 hari rencananya ini sebanyak 25 orang personil. Dari Polres Majene itu ada yang Polki maupun Polwan. Di backup Polsek Banggai barangkali. Ya, tentunya. Polres dan Polsek. Thank you.